Oke, selamat sore Bali Hai. Melaporkan hari ini ya, tanggal 11 Januari 2021 kita memasuki daerah Denpasar di mana hari ini diterapkan PSBB hingga tanggal 25 Januari. Oke, ikuti perjalanan kita menelusuri kota-kota Denpasar untuk mengetahui situasi di hari pertama PSBB Kota Denpasar dan juga PSBB Jawa Bali yang diterapkan oleh pemerintah mulai hari ini, guys. Oke, selamat menyaksikan. Salam dari Bali Hai, Bali hari ini. Situasi jalan raya normal, padat. Tidak ada menunjukkan perbedaan dari hari-hari biasa, guys. Dan ini adalah perempatan Topati dan kita akan menuju ke bypass Sanur, guys. Tidak ditutup untuk umum, guys. Oke, selamat datang di Pantai Matahari Terbit Sanur, guys. Oke, guys, suasana Pantai Matahari Terbit Sanur pada hari pertama PSBB tanggal 11 Januari 2021. Sekarang kita memasuki
bisa kalian lihat, kendaraan padat merayap. Sepertinya keadaan normal, guys. Tidak ada perubahan dari hari-hari sebelumnya. Di hari pertama PSBB yang diselenggarakan atau yang diterapkan di Denpasar mulai hari ini, tanggal 11 Januari 2021 hingga tanggal 25 Januari 2021. Situasi di dalam salah satu mall di Denpasar yang biasanya cukup ramai di hari pertama PSBB ini, guys. Ini adalah mall level 21 di Denpasar yang biasanya cukup ramai saat hari-hari biasa, dan kita mau lihat ke dalam. Situasinya saat PSBB hari yang pertama ini, guys. Parkir di atap, guys. Mall 21 di Denpasar.
adalah Jalan Sulawesi, guys. Yang sebagian besar tokonya udah mulai tutup. Sekarang jam 5.15 menit. Masuki daerah Kubudan, guys. Sini adalah juga salah satu pusat kota di mana terdapat patung yang cukup melegenda di perempatan jalan, yaitu Catur Muko dan Pasar. Seperti juga di tempat-tempat yang lain, di sini juga terlihat suasana normal, tidak ada perbedaan dari hari-hari biasa. Oke, guys, sampai di sini dulu saya bisa menemani kalian semua untuk berkeliling Kota Denpasar pada hari pertama penerapan PSBB Jawa Bali termasuk Kota Denpasar. Seperti yang telah kita saksikan bersama, keadaan ekonomi dan kegiatan masyarakat terlihat normal, begitu pula dengan kendaraan di seputaran kota Denpasar cukup padat. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan agar Bali bisa segera terbebas dari virus dan pandemi ini, guys. Oke, salam rahayu dari Bali. Bali Hai, Astung Kare. Bali segera pulih dari COVID-19. Sampai jumpa pada video-video Bali Hai berikutnya. Rahayu, guys.